Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, SHMM, dalam rangka kunjungan kerja peresmian RSUD Dr. Haji Ibnu Sutowo pada 19 Januari 2021, yang rencana pembangunan renovasinya sejak 3 tahun yang lalu dan pengerjaannya pada tahun 2020 kemarin, yang telah selesai dan diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Oku. Peresmian ditandai oleh penanda tanganan prasasti oleh Bupati Oku, Bapak Dr. Nandus Haji Kuryana Aziz dan Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru SHMM. Dalam sambutannya di kesempatan itu, Bapak Haji Herman Deru SHMM menyampaikan bahwa agar rumah sakit ini tidak hanya melayani masyarakat dalam kabupaten ini saja, tetapi dapat melayani pasien dari kabupaten lainnya. Dia juga menambahkan bahwa akan secepatnya menerbitkan surat keputusan RSUD Dr. Ibnu Sutowo Batu Raja ini menjadi rumah sakit pelayanan regional. Oku, warga kabupaten Oku Selatan, Oku Timur, Waikanan, Morani, jangan bedakan itu. Maka sejak 2021 ini segera akan disusun peraturan gubernurnya. Mohon ridha Allah, rumah sakit Dr. Ibnu Sutowo ini akan saya jadikan rumah sakit layanan regional untuk di 4 kabupaten Sumatera Selatan. Dengan konsekuensi-konsekuensinya yang akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi, hal anak malu-malu lagi, oh telah meneskannya memperubah, Pak Bu, inilah kamu tunjuk. Jadi, ada alasan jelas. Jadi, bukan rujukan, tapi rumah sakit layanan regional. Bukan merujuk jenis wabah tertentu, tapi semua layanan ini untuk menunjang, karena di sekitarnya banyak kabupaten baru di sekitar kabupaten Oku ini yang belum tentu peralatannya sebanyak dan secanggih yang di sini, karena ada prioritas pembangunan-pembangunan yang lain. RSUD Dr. Haji Ibnu Sutowo dengan bangunan 5 lantai tepat di Tanjung Ibu Kota Batu Raja menjadi rumah sakit termegah dan termodern di antara rumah sakit kabupaten lainnya yang berada di Sumatera Selatan. Bapak Haji Herman Deru SHMM juga menyempatkan waktu langsung memeriksa setiap ruangan rumah sakit Ibnu Sutowo Batu Raja. Beni Bento, kontributor Warta Hukum TV, mengabarkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.